Yan, apa Bapak Ibu, kabar Yan? selamat pagi Pagi Yan, menjelang Yuan siang. here, Winji. Pagi. Senang Yan saya Pandowi melihat Harja. sekarang kita bersama-sama kembali di Persekutuan Wilayah Gabungan dan Pondok Indah, wilayah Pondok Indah sebagai tuan rumah pada acara hari ini luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa, nanti kita akan melihat bahwa obrolan-obrolan yang didesain oleh tim produksi bersama wilayah Pondok Indah ini nanti tempatnya di studio dan latar belakangnya itu lapang golf Pondok Indah. Luar biasa teman-teman tim produksi mendesainnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya studio seperti ini, kegiatan kita ke depan, walaupun nanti sudah bisa berada offline di gereja-gereja, di gereja sudah dibuka, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang online, ya, untuk memenuhi teman-teman yang tidak bisa datang ke gereja. Contoh misalkan, kalau PDP sudah bisa masuk lagi offline, ada juga nanti bisa teman-teman PDP yang tidak perlu ikut offline, tapi bisa ikut online pada waktu yang sama. Ini sesuatu luar biasa. Istilah kata teman-teman produksi itu ibadah hibrid, offline dan online dalam waktu yang bersamaan. Hanya waktunya tinggal menunggu Tuhan, waktu Tuhan kapan kita akan berjalan. Bapak Ibu selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Jadi kita akan mulai persekutuan wilayah gabungan ini. Untuk itu, saya mohon Bu Penatua Melani untuk membuka dalam doa pembukaan. Silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum mulai persekutuan ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami di setiap waktu dan keadaan, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat bergabung untuk bersekutu melalui Zoom dalam keadaan yang sehat. Biarlah persekutuan wilayah gabungan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa, dan ikatan kasih persaudaraan di antara kami boleh terus terbangun walaupun secara fisik kami belum dapat bertemu. Berkati setiap kami yang mengikuti Zoom ini ya Bapa. Berikanlah koneksi jaringan yang baik. Juga berkati setiap anak-Mu yang melayani baik di depan layar maupun di belakang layar. Kiranya Engkau saja yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan menuju ke tempat di mana Bang Edu akan memperlihatkan studio yang sudah dimiliki oleh GKI Pondok Indah ini, ya, hingga kita bisa melaksanakan kegiatan persekutuan wilayah gabungan yang ketiga ini dengan suasana yang baru. Ya. Namun sebelumnya saya hanya ingin mengingatkan saja. Kami mohon kepada seluruh partisipan dalam Zoom ini untuk mute atau mematikan mic-nya. Dan kalau nanti ada petugas ataupun Bapak-Ibu yang akan berbicara, silakan membuka meng-unmute sendiri. Itu saja. Baik, kita akan menuju ke tempatnya Bang Edu sambil ngobrol-ngobrol tempatnya apa saja yang ada di sekarang, fasilitas yang ada di GKI Pondok Indah ini. Khususnya untuk ibadah online. Mari kita bersama-sama ke
Bang Edu. Kalau yang belum kenal Bang Edu, namanya tuh Edward Sirait, Penatua Edward Sirait. Terima kasih Pak Nurdin sudah diperkenalkan, aku baru kenal. Oh. Ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Kayaknya kita semua udah pada kangen ya sama ruangan yang barusan dilihatin nih. Ini adalah ruangan kita di Korintus di lantai 3 yang sekarang kita pakai sebagai tempat produksi Zoom siang hari ini. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan perbaikan atau perubahan dalam ruangan Korintus ini sejak tahun 2020 yang lalu. Kita memperbaiki fasilitasnya, memperbaiki kualitas ruangannya, memperbaiki sistem yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu boleh lihat sekarang inilah ruangan kita di lantai 3 yang tadinya ini satu ruangan besar. Kita membuat sekarang ada partisi yang bisa dibuka, yang membuat ruangan ini bisa menjadi satu ruangan yang luas. Kita pakai nanti, biasanya ruangan ini dipakai untuk ibadah teman-teman pemuda, sebulan sekali juga dipakai buat PMJ. Jadi di situ ada mimbar yang dipakai buat ibadah, tolong ditampilkan. Nah, ini mimbarnya, fasilitasnya sudah berubah. Nah, ini kita pakai sekarang sebagai tempat produksi mini untuk aktivitas Zoom pada pagi hari ini. Nah, di sini ada section yang buat monitor. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, Pak Nurdin sedang ada di sana tuh. Bisa lihat Pak Nurdin? Nah, itu Pak Nurdin ya. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang, partisi ini kita bisa buka sehingga ruangan ini bisa menjadi satu ruangan yang luas. Nah, untuk aktivitas pada pagi hari ini, kita melakukannya di ruangan ini yang kita create sebagai mini studio untuk memproduksi acara ini. Nah, kita pada pagi hari ini, nanti Bapak-Ibu akan menikmati sesuatu yang berbeda dengan kita memakai teknologi green screen dan nanti akan ada virtual background. Nah, peralatan yang kita pakai ada peralatan kita sendiri dan buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau melayani dalam produksi atau meningkatkan kualitas ibadah yang lain, fasilitas ini welcome untuk dipakai buat kita semua karena ini adalah milik kita bersama. Begitu, terima kasih. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Bang Edu atau Pak Edward Penatua Edward Sirait ya. Nah, kita akan melihat sekarang langsung saja ke studio di mana Pendeta Boni Andreas sudah siap di sana. Kita akan masuk ke studio yang kita miliki ini. Luar biasa. Silakan Pak Boni.
Ya, foto dulu ya, Pak. Ya. Ya, Pak, maaf. Kalau mau minta uang tambahan parkir dari mana ya, Pak? Tadi ngambil paketnya ada parkir. Maaf, saya izin dulu sama yang ya, ATU. Oh. Mungkin bisa saya sampaikan dan tunggu sebentar. Ya, saya tunggu sebentar. Siap. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa menjadi garda depan ekonomi, membangun dapur di masa pandemi. Mereka tak kita kenali, di balik masker mereka sembunyi. Saudara-saudara, selamat pagi. Bertemu lagi dengan acara PWG, Persekutuan Wilayah Gabungan. Hari ini kita akan membahas tiga segmen, dan segmen yang pertama kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat pengemudi daring, pengemudi online. Sahabat-sahabat kita yang adalah pahlawan ketika mereka berusaha menghidupi ekonomi mereka pada saat yang sama, mereka menolong kehidupan ekonomi juga bergulir di tengah pandemi ini. Saya perkenalkan saudara-saudara, sebelah kiri saya adalah Kak Bertus. Selamat siang, Kak Bertus. Selamat siang, Kak Boni. Selamat siang, Kak Sandra. Selamat siang, Kak Boni. Oke, kita bersama dengan Kak Bertus dan Kak Sandra. Nah, Kak Sandra, Kak Bertus. Kak Sandra dulu deh, ya. Biar agak jauh dulu. Ya, Kak Sandra. Di masa pandemi ini, bagaimana pengalaman Kak Sandra menghadapi PPKM, PSBB, terus sekarang ada level 1, level 2, level 3, level 4 gitu ya. Apakah ada bedanya dengan keadaan di masa-masa yang normal? Kalau dilihat kondisinya, perbedaan itu besar sekali, Kak Boni. Dengan aturan-aturan yang ada, jadi kita juga harus taat dengan aturan itu. Karena apa kita harus taat? Karena kita juga harus menyelamatkan sesama kita. Dengan kondisi COVID begini, jadi kita benar-benar harus melayani dengan hati ketika kita menjemput dan mengantar penumpang kita, Pak. Kalau dari sisi omset, Kak Sandra? Kalau dari sisi omset itu drastis sangat menurun ya Pak ya. Menurun ya. Menurun sekali. Cuma pada saat COVID ini saya berpikir, saya minta izin sama Tuhan, Tuhan jadikanlah pekerjaanku pelayananku. Oh mantap. Jadikanlah pekerjaanku pelayananku. Iya. Oke. Menarik. Jadi omsetnya menurun tetapi tetap berkarya. Belum lagi tambah ada protokol-protokol yang harus dilakukan ya. Tentu dengan tambahan biaya-biaya yang harus keluar ya. Ya, kalau Kak Bertus, pengalamannya sama atau menurun? Hampir sama sih kalau menurut saya. Kalau saya selama ini super sabar lah. Jadi pekerjaan saya ini lumayan banyak sih kalau saya bilang. Saya GoFood, penumpang, maupun ekspres kayak gitu. Jadi semua yang saya hadapi klien saya ini, kalau saya bilang itu kadang-kadang satu faktor kita kayak tadi kakak bilang tadi mengenai parkir. Satu, kedua kita harus nunggu. Nunggunya pun lumayan lama sih. Kedua, ocehan dari kliennya itu itu paling kalau saya bilang bagaimana saya ya itu. Aduh, ada juga teman sering sharing dengan hampir sama kayak saya gitu. Kedua pun saya juga puji Tuhan, saya juga ada juga klien penumpang, dia seorang pasien juga itu. Saya bilang, oh Bapak bisa kenal ya satu gereja ya? Iya. Nah, ada juga yang suka duka juga pas nganter. Ada satu marga sama saya, itu pun kehidupannya mungkin
saya bilang, aduh, saya nggak bisa lah untuk ikut campur itu. Itu ya puji Tuhan juga saya menikmati hasil dari PSBB, PKM. Ya saya terima dengan sabar. Intinya saya nggak mengeluh pun bagaimana ya kayak gitu. Ya. Nah, artinya tapi, begini, ada suka dan duka. Yang bisa kita lihat di sini, dokter. Ada suka dan duka yang muncul dalam perjalanan. Khususnya tadi yang saya cermati adalah ocehan. Jadi beberapa sahabat di tempat saya dulu tinggal, begitu ya. Itu ada kawan-kawan yang pengemudi online juga. Jadi mereka suka komplain kalau misalnya customer-nya itu komplain kalau misalnya kita ngomong kayak tadi itu. Ada biaya parkir, lalu kemudian mereka berpikir bahwa parkir itu termasuk dari biaya pengiriman ya, ongkirnya ya. Itu pernah terjadi juga. Ada. Loh, berarti tombok dong kalau gitu. Ya kita dengan senang hati lah supaya apa klien itu nggak ada nanti kasih notif yang nggak enak kita lihat lah. Oh, ada sih. Demi memang ngejar bintang 5, ya udahlah gitu ya. Iya ya. Itu. Oke. Ocehan apa yang pernah Kak Sandra terima? Saya pernah ocehan penumpang nyatakan bahwa dia ketinggalan barang di mobil saya. Oke. Nah, terus itu masuk ke Grab-nya kan, terus pihak provider-nya nelfon saya. Terus saya berpikir, oh mohon maaf, yang saya antar itu barang, nggak mungkin dong ketinggalan, saya bilang gitu kan. Ya udah ibu bisa menyelesaikannya. Ya saya dengan sukacita yang mengunjungi si customer. Oh jadi harus balik lagi ya. Setelah udah pergi kemana harus klarifikasi gitu. Iya karena itu ada kan saya udah bilang tadi Pak ya itu ada pelayanan sekolah yang bagian dari pelayanan itu sendiri. Jadi saya mendatangi si customer itu dan saya bertanya ibu mohon maaf komplain ibu tentang apa ya saya tidak pernah menemukan barang yang ibu sampaikan. Terus ibu itu minta maaf banget, saya minta maaf. Bu, mohon maaf. Sebenarnya saya ingin kenalan sama ibu. Sisi negatifnya ada, tapi sisi positifnya juga ada. Jadi ketika dia kenalan dengan saya, dia bertanya, saya ingin memakai ibu sebagai agen saya mengantarkan makanan-makanan ke panti asuhan yang akan dilakukan setiap hari Jumat dan hari Minggu. Saya sampai terkejut, kok bisa Bu? Iya, karena saya percaya Ibu Allah tunjukkan kepada saya untuk membantu saya melakukan kegiatan saya. Iya, jadi itu, semacam ada berkat di tengah-tengah iya. Ketidaknyamanan. Yang paling ngeselin, pengalaman yang paling ngeselin buat Kak Sandra? Yang paling ngeselin itu Pak, makanya saya akhirnya tidak melayani ketika mengantar makanan. Nah makanan itu kan karena saya Grab Car, pasti pilihannya ke mall yang memerlukan biaya parkir. Kadang-kadang bisa lebih dari 1 jam. Dan dari pengalaman saya yang ada, ini parkir pun kita dengan cara yang santun, kita foto struknya, terus kita sampaikan bahwa enggak apa-apa, enggak ketemu saya mengerti ini COVID. Melalui tips juga enggak apa-apa, Pak. Atau Ibu. Tapi ya, nothing tulus lah, Pak. Rata-rata sih enggak pernah dibayarkan. Nah, itulah kita belajar memberi dengan kekurangan kita. Enggak apa-apa kita mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk melayani sesama kita. Saya belajar untuk mengambil sisi positif dari apa yang dialami. Memberi dari kekurangan kita. Sebenarnya ngeselin juga ya. Yeah. Itu yang pesan di mall biasanya kan orang yang cukup punya ya 5.000 yeah. 10.000 buat mereka mungkin jatuh juga nggak dicari gitu ya. Yeah. Tapi itu kadang-kadang tidak dilakukan oleh mereka ya untuk membayar demikian yang proper dan sebagainya. Yeah. Hal kecil sih Pak. Hal kecil. Oke. Kalau Kak Bertus? Kalau saya sih sebenarnya banyak sih kayak gitu. Yang paling ngeselin. Ini ada suatu restoran yang saya bilang lumayan enak kayak gitu. Itu sudah saya ambil, saya sampai ke rumah itu. Kalau saya bilang rumah itu lumayan bagus sih kayak gitu.
Lalu dibuka. Pak, kok kayak gini sih bungkusannya? Memang posisi kayak gini ya? Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau komplain ke saya tidak bagus, Pak. Bapak harus komplain ke restorannya. Apakah salah bawa posisi saya ini? Tolong dong, kata gue. Oh ya, kalau gitu nggak apa-apa. Takutnya saya pasti dikasih bintang jelek nih pasti pikiran saya. Dan saya harus menghadapi ke restonya itu. Bagaimana sih packing yang baik itu? Soalnya ada customer, mungkin orang yang saya bilang ya di atas lah gitu. Tapi melihat kondisi gitu, mereka nggak nerima. Apa yang saya terima, tiba-tiba komplain lah gitu. Itu waduh, harus saya sabar lah gitu. Ada juga yang kayak gitu juga, orang yang di atas, orang orang kaya lah saya hormati. Ada, tapi oh ya, terima kasih Pak. Tapi ya itulah, hampir sama barangnya. Nah, yang mahal juga, restor yang bagus gitu. Terima kasih banyak Pak, hati-hati Pak. Waduh, kok saya masih dihargai kayak gitu. Jadi sapaan singkat, kehangatan gitu ya. Meskipun mungkin nggak nerima barangnya harus ditaruh, tapi thank you ya Pak. Gitu itu sudah merupakan ujian semangat, ya, itu bagi diri Kak Bertus ya. Iya. Pernah marah nggak sih Kak Sandra sama penumpang gitu ya? Puji Tuhan sih Pak, saya merasa marah. Jadi ketika itu nggak sesuai, belajar untuk menggunakan kata-kata yang baik ketika menyampaikan komplain saya ke customer. Ya selama ini yang terjadi ya customer bisa menerima apa yang kita sampaikan. Mungkin background saya dulu juga bekerja kan Pak, juga pernah di bagian servis. Jadi kepake lah ketika saya bekerja di dunia pengantaran ini Pak. Iya. Jadi berusaha marah dalam kalimat-kalimat yang santun gitu ya. Kalaupun marah ya, kalaupun protes atau apa gitu ya. Kalau Kak Bertus? Kalau saya paling marahnya di WA. Sama siapa? Marah siapa? Pak, ini benar pesanan Bapak atau Ibu. Saya sudah nunggu udah lama di sini. Nggak dijawab, nggak diconteng. Waduh. 40 menit. Pak, tolong pengertian Bapak untuk atau Ibu untuk membaca tolong hargai kata-kata tolong hargai driver yang sifatnya mengantar. Datu tiba-tiba baru dibuka. Daerah inilah MRT gitu. Sempat dia marah. Bapak baru 45 menit, ada orang 1 jam setengah menunggu saya. Saya kasih tip. Wah, saya mau jawab bagaimana ya? Alasan apa? Sinyal sini nggak ada. MRT itu, aduh. Dalam arti saya juga tahu sih logika. Sinyal tuh saya tahu, tapi tolong pengertian Bapak. Saya kan tadi sebelum jalan dari resto, saya infokan. Saya lagi OTW gitu. Tapi kayak Bapak ini nggak peduli kan nggak gitu. Beribu alasan atau bagaimana kan? Udah. Kalau gitu saya nggak jadi ngasih tip sama Bapak. Udah nunggu 45 menit, dikuliahin, dibandingin sama driver lain yang nunggu 1,5 jam, diomelin, nggak dapet tip? Nggak dapet tip. Oke, menarik sekali. Kita sudah nunggu lama lagi. Ya, saudara-saudara, Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, pengalaman kawan-kawan yang ada di lapangan selama PPKM, PSBB atau apapun lah namanya, kalau Ibu Bapak perhatikan roda ekonomi berjalan, salah satunya disupport oleh kekuatan kawan-kawan yang menjalani aspal jalanan. Namun kadang-kadang kita temukan bahwa ketika mereka berjuang untuk kehidupan, bukan hanya kehidupan sendiri, tapi kehidupan warung-warung, kehidupan toko-toko yang membutuhkan pengantaran-pengantaran mereka,
ada banyak pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun kita belajar dari Kak Sandra dan Kak Bertus. Kesabaran mereka luar biasa. Mereka mencoba untuk mengatakan bahwa customer adalah raja. Tapi kalaupun kita raja ya jangan jadi raja yang kebangetan ya. Kalau yang tadi diomongin kan menurut saya sudah kebangetan. Ya, tapi kita akan lanjutkan percakapan. Nanti kita akan berdiskusi dengan Kak Bertus dan Kak Sandra. Dan kita akan masuk dalam segmen yang pertama, bagian yang kedua. Yaitu kita akan ngobrol bersama Bung Dave. Apakah sudah hadir di ruang Zoom ini? Halo Bung Dave. Selamat pagi, selamat siang. Selamat pagi. Iya, saya buatkan satu puisi pendek nih untuk Bung Dave nih. Luar biasa. Bisnis sepi, kantong kering, jiwa pilu, tetes air mata bening. Tapi ia tak pernah meringis, terus berkeringat untuk berkat terkais. Dan inilah saudara-saudara, Dave Supriyadi, seorang entrepreneur yang membangun usaha di masa pandemi. Enggak takut bangkrut, Mas Dave? Pertanyaan yang sangat-sangat lumrah, dan waktu saya dengar pertanyaan ini, saya pikir, wow, apakah saya takut? Tentu jawabannya iya, secara manusia iya. Tapi saya rasa saya punya jawaban juga untuk mengatakan, kayaknya enggak nih, pasti bisa itu sih, Pak. Oke, bisnis apa toh, Bung Dev? Ketika Bung Dev memikirkan memulai bisnis di masa pandemi ini, boleh diceritakan singkat sambil kita tayangkan gambarnya ya, Bung Dev ya? Oh ya, silakan. Oke, videonya ya, sambil Bung Dev mungkin cerita nih apa yang kita lihat, yang pemirsa lihat di layar Zoom mereka. Baiklah. Ya, ya. Ini saya basically jadi petani kopi dulu 10 tahun lalu saya mulai. Dari tahun 2012 dan tahun 2014 saya masuk ke bisnis roasting coffee, artinya biji kopi yang saya ekspor itu sudah diolah. Kemudian tahun 2018 saya mulai bisnis retail, jadi menjadi kafe. Ini kafe yang ada di Bandung, dan memang saat udah mulai ada pandemi itu ada ide untuk membawa kafe atau bisnis retail ini ke luar negeri, yaitu ke Australia. Dan ini outlet saya yang ada di Australia, di kota Perth, yang buka sisnya itu pas kemerdekaan kemarin tanggal 17 Agustus 2021. Nah, dan ini benar-benar saya bisa bersaksi karya Tuhan yang terlalu luar biasa sih menurut saya, pembelaan Tuhan, bagaimana dia bisa membawa hal ini menjadi kenyataan yang 10 tahun lalu saya nggak bisa berpikir ini akan terjadi. Oke, bahkan mencoba ke Australia ya, luar biasa ya. Ya, ya. Boleh-boleh diceritakan tips dari Bung Dave. Ini mungkin di sini ada oma-opa yang punya keterampilan tertentu, punya keinginan tertentu, punya modal juga. Apa sih tipsnya untuk memulai usaha di tengah pandemi ini? Mungkin kalau saya jawab, ini saya harus mulai dari awal ya, artinya dari tahun 2011 gitu, karena bisnis saya ini kan sudah dimulai dari tahun 2011 sebenarnya. Dan untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, gimana ide awalnya? Saya mungkin menjawabnya dengan dua kata, yaitu panggilan Allah. Saya rasa itu sih jawaban yang bisa merangkum kegiatan atau bisnis saya ini. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi background saya itu sebetulnya insinyur air limbah. Saya lama di Jerman. Saya itu belajar di Aachen, kota Pak Habibie dulu, universitas yang sama. Jurusan saya itu air limbah. Dan saya 15 tahun di sana sebagai insinyur, terus saya bekerja juga, sampai saya rasa bahwa saya ini harus apa ya untuk hidup saya gitu. Ketika saya udah di sana tuh saya merasa sudah ada semuanya lah, aslinya sudah punya
rumah, mobil, izin tinggal di Jerman dan sebagainya. Tapi saya rasa ada satu panggilan Tuhan tuh yang saya ingin temukan lebih detail. Persisnya, saya merasa Tuhan memanggil saya di bidang kopi, di mana visinya adalah from people to people. Jadi artinya di mana petani itu sebagai people ini harus diketahui oleh end users-nya, yaitu peminum kopinya. Dan saya pikir itu menjadi satu tantangan gimana kita menciptakan traceability, sustainability dari product chain ini, dari petani sampai ke end users-nya. Dan saya memulai itu dengan saya menjadi eksportir seperti film saya tadi. Dan beranjak kemudian menjadi roastery sampai kepada cafe retail. Dan saya percaya sekali semua ini dilakukan tuh karena ada panggilan Tuhan itu gitu, dan tanpa itu saya pikir saya udah hancur lebur dan udah nggak jelas juga sih. Tapi panggilan Tuhan itu membuat saya fokus, membuat saya tahu oh harus kesini, harus sini, dan itu yang menjadi jawaban saya buat pertanyaan Bapak tadi. Ya, kalau dulu di sekolah teologi Bung Dev, ketika ditanya soal panggilan biasanya ada guyonan kami. Ya. Surat panggilannya nomor berapa ya? jadi menarik sekali, saudara-saudara, bahwa Bung Dev telah menegur kita, ya, mungkin menegur saya juga, untuk setia pada panggilan Tuhan. Dan bahkan ada yang menarik, dia ingin menciptakan bisnis maksud saya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk keuntungannya sendiri, tetapi bahkan mau mengangkat petani, memperkenalkan mereka. Dan ini sebuah tujuan yang sangat mulia. Jadi ayah saya dulu adalah pengajar sekolah pertanian menengah atas Bunti. Jadi ayah saya itu merasa sedih bahkan sampai beberapa tahun terakhir ini, bahwa kadang-kadang petani itu diabaikan. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Bung Dev punya pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara, ketika memperlihatkan pada kita, dia tidak ingin hanya sekedar menjual kopinya, dia tidak ingin hanya sekedar untung sendiri, tetapi petaninya juga diangkat harkat dan martabatnya. Iya, betul. Bung Dev dapat ide itu dari mana toh? Bisa dibilang itu mungkin saya gambarkan itu masuk langsung ke hati saya, ya, artinya dia tidak muncul di mana-mana, masuk aja langsung ke hati saya, seperti Tuhan manggil Musa kali ya, waktu ada panggilan itu ke dalam hatinya dia, atau Yusuf mungkin dapat dari mimpi gitu. Kalau saya tuh dapatnya ya lagi berdoa, terus saya mengerti okay, saya harus kesana ya gitu, seperti itu sih Pak. Jadi memang jujur, setiap kali ada orang bertanya ini, saya tidak bisa menjelaskan seperti apa. Yang saya tahu, satu hal yang pasti adalah, itu waktunya Tuhan. Pas di umur saya seperti itu, pengalaman saya seperti itu, apapun yang sudah Tuhan godok, disitulah Tuhan merevelation ya. Oh iya, ini kamu ke situ ya. Itu sih Pak. Jadi jawabannya dan menariknya adalah, Tuhan, tanggal 17 Agustus 2021, kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada harapan Bung Dev untuk memerdekakan banyak orang. Luar biasa. Yes. Ada banyak pahlawan di antara kita di segmen yang pertama ini. Kak Sandra, Bung Bertus, dan Bung Dev yang bersama-sama dengan kita. Saya kadang-kadang malu jadi pendeta karena cuma ngomong di atas mimbar dan di depan kamera seperti ini. Tapi mereka inilah pahlawan yang sesungguhnya. Ya, mereka inilah orang-orang yang betul-betul mengaksikan, mengejawantahkan kasih Tuhan secara real. Baik dalam pengalaman melalui aspal jalan, dalam pengalaman banting jurusan yang Bung Dev ya, Bung Dev tadi ya. Ya, betul sekali. Dari air limbah menuju kopi. Itu jaka sembung sedikit ya. Bung Dev ya, agak kurang nyambung begitu ya, kira-kira. Tapi itulah panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, mari saya buka kesempatan bagi Ibu Bapak sekalian untuk merespon, mengapresiasi atau bertanya
Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada kawan-kawan yang menjadi pahlawan kita di segmen pertama ini? Silakan. Ini yang dimatiin, dia matiin ini. Videonya ya. Ada yang raise hand kah? Ya. Mari, di kolom komentar juga boleh. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin mendapat respon nih dari Opung Haposan. Oh, ada Pak Hadi. Baik, Pak Hadi, silakan. Kan saya ini kan tinggal di apartemen. Ya. Saya ini kan tinggal di apartemen. Jadi biasanya kalau saya dapat kiriman itu tidak langsung ke saya, tapi biasanya langsung ke security ya. Jadi mungkin saya mohon maaf kalau saya tidak pernah berjumpa dengan seperti Pak Albertus, dan mungkin juga barangkali pernah mengantarkan ke apartemen saya. Jadi saya mohon maaf ya Pak, sampai tidak bisa ketemu atau bagaimana. Kalau itu memang peraturan yang diatur oleh apartemen. Cuma itu aja Pak, tapi saya bersyukur selalu saya dapat terima kiriman barang yang tepat waktunya. Tapi dari siapa saya tidak tahu, tapi yang utama adalah kalau mungkin perlakuan saya itu tidak cocok. Karena saya tidak pernah ketemu dengan mereka. Cuma hanya jawab, ya hanya dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Hadi. Saya kira apa yang disampaikan Om Hadi menguatkan sahabat-sahabat kita, bukan hanya yang ada di sini, Kak Bertus dan Kak Sandra, tetapi juga kawan-kawan yang lain. Ada memang situasi begitu ya, Kak Bertus? Ada. Kalau di apartemen, piye itu? Kalau di apartemen, biasanya sinyalnya sih paling utama. Sinyal. Iya. Itu harus nunggunya lama kayak gitu. Soalnya di bawah itu kan biasanya di ground-nya kan. Biasanya penguat sinyal itu mungkin kurang lah itu kalau saya lihat. Itu harus saya, kalau enggak itu keluar jauh dari ground itu. Ground itu. Baru ke atas baru bisa dapat sinyal untuk menghubungi yang bersangkutan itu. Oke, jadi hampir kalau penghuni apartemen nyaris jarang keluar ya? Iya. Oke, dan itu bisa dimaklumi oleh Bung Bertus ya? Iya. Kalau ada kendala soal parkir gitu gimana Kak Sandra kalau di apartemen gitu? Kalau ketika kita nanggal di apartemen sih, apartemen itu kan ada beberapa yang 5 menit pertama kita tidak masih free ya Pak. Jadi ketika sudah sampai saya akan bertanya barang dititipkan di mana. Nah, ke security langsung biar dapat informasi yang cepat ya Pak. Ya akhirnya Bu di titik ini ya. Ya udah jadi saya juga belajar banyak hal dari situ bahwa untuk khusus apartemen lebih bagus ketika kita sampai kita langsung ke security atau ke lobby resepsionis. Nanti mereka akan ngarahkan dan memang rata-rata kalau apartemen itu dititipkan. Oke. Tidak apa-apa. Iya. Oke, ini pengalaman yang menarik. Ketika saudara-saudara, kawan-kawan pahlawan kita ini mengantarkan sesuatu ke apartemen. Terima kasih Om Hadi, luar biasa sebuah penghargaan yang tulus bagi kawan-kawan pahlawan yang mengaspal di jalan. Oke. Silakan. Opung Haposan, apa ada yang mau disampaikan nih? Terima kasih Pendeta Boni. Menarik sebenarnya apa yang dibagikan oleh teman-teman pada saat ini. Dengan range usaha yang juga begitu luas. Pengalaman Sandra sama Bertus dengan Dave. Tetapi ada yang mirip, kesamaan di antara mereka walaupun gap usahanya cukup besar,
seperti yang dikatakan oleh Pendeta Boni tadi, bahwa mereka inilah sebenarnya yang melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, mempersembahkan kepada Tuhan. Saya seringkali dalam melayani itu melihatnya dari segi kesempurnaan, hasilnya, baiknya. Tetapi cerita Sandra tadi sama Dave, sama Albertus itu muncul itu Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja, pekerjaan saya adalah pelayanan saya. Ini satu pelajaran yang luar biasa yang saya rasa dibagikan oleh teman-teman. Terima kasih untuk Sandra, Libertus, dan juga Lambertus ya, sorry ya, dengan Dave. Mudah-mudahan dengan apa yang dibagikan ini semakin mendorong kita sesama anggota jemaat GKI Pondok Indah melakukan segi apapun dalam hidup kita. Entah dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan pekerjaan, melayani Tuhan, sesungguhnya itu dilakukan untuk Tuhan. Selebihnya biarlah Tuhan yang mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Begitu saja dulu Pak Pendeta Boni, takut nanti malah kepanjangan dari khotbah Anda. Terima kasih. Ya, tadi ada guyonannya Pak David. Terima kasih Gus Haposan. Ya, refleksi yang dalam sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kita mengetahui biara yang sejati itu adalah hidup kita. Dan luar biasanya Bung Dave, Bung Bertus, Kak Sandra adalah menjalani kehidupan biara Tuhan ini dalam keseharian, dalam pekerjaan. Ya, inilah segmen yang pertama. Bila tidak ada pertanyaan yang lain, kita akan mengucapkan terima kasih Bung Dave. Terima kasih. Meskipun tidak bersama kami secara langsung, tetapi mampu menginspirasi kami. Terima kasih. Sukses bisnisnya. Terima kasih. Terus jadi berkat. Amin. Thank you. Amin. Dan terima kasih Kak Sandra, Kak Bertus. Kami sungguh terberkati dengan kehadiran Kak Sandra dan Kak Bertus. Kawan-kawan dari Pondok Indah ingin ikut bersuka cita dalam perjuangan membiara ini. Dan karena kita nggak boleh bersentuhan, jadi saya tunjukkan saja. Atau kalau saya lupa ngasih, ini nanti saya yang bawa. Jadi. Sabar, sabar. Ya, sabar, sabar. Gitu ya. Kan wajarnya gitu. Wajarnya gitu ya. Ya. Inilah tanda kasih dari wilayah Pondok Indah, karena hari ini wilayah pengampu ya, wilayah penerima, kalau persidangan klasis atau sinode itu istilahnya wilayah penerima atau wilayah pengampu ke GKI Pondok Indah, wilayah Pondok Indah. Maka dari itu dengan cinta kami akan menyampaikan bingkisan ini untuk pembicara-pembicara kita. Terima kasih, saya bawa dulu. Karena nggak boleh ini pura-puranya aja ya, tuk gitu. Ya. Terima kasih Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan dihantar dengan refleksi lagu dari paduan suara wilayah Pondok Indah. Mari kita simak bersama. Selamanya,
Ya, saudara-saudara, kembali ke laptop. Ya, kita masuk segmen yang kedua. Saudara-saudara, tak ada yang mau sakit. Hindari rumah sakit. Mending tidur dan keluar sedikit. Tapi, mereka ini orang sakti, saudara. Pada sesama mereka berbakti. Lawan virus dengan hati. Beri diri, membagi hati. Saudara-saudara, inilah Dr. Nana dan Dr. Deborah. Aplausnya nggak kedengeran ya? Okay. Ya, saudara-saudara, kita bersama dengan tenaga kesehatan. Saudara-saudara, kalau ngomong tenaga kesehatan berarti ngomong orang sakit. Orang sakit di masa pandemi itu ngeri-ngeri sedap. Itu rasanya. Dokter Nana dulu deh. Kalau di rumah sakit tuh pian. Iya, begitu. Karena memang dari dulu sudah ketemu sama orang sakit. Perbedaan ya pasti ada, cuman ya tetap harus dihadapi. Harus dihadapi. Enggak takut ketularan. Takut. Takut, tapi masih mau ya. Tapi gimana iya. Gitu ya kira-kira. Hah? Gimana lagi gitu ya. Lagi? Satu sisi, waktu itu sempat mikir sih pas awal terjadi pandemi COVID ini, kok ya rencana Tuhan ya pas saya juga sudah mulai bekerja, sudah mulai ada pengalaman 1-2 tahun bekerja, terus tiba-tiba ada pandemi seperti ini gitu. Jadi bersyukur bahwa yang pertama bisa menolong orang dan yang kedua sudah punya pengalaman nih untuk menghadapi orang sakit dan sekarang harus dihadapi oleh si COVID ini gitu, menghadapi si COVID ini juga. Iya. Ada yang parnonya berlebihan. Betul. Jadi kalau ketemu pasien itu harus jauh benar gitu ya. Tapi kan diagnosa kadang-kadang butuh kedekatan ya, melihat secara lebih detail. Kalau Dokter Nana ini tipe yang mana nih? Parnonya kebablasan, yang enggak parno sama sekali atau yang gimana nih? Yang biasa aja. Jadi parno iya, ya sebagai manusia semua orang dihadapi oleh si COVID ini pasti takut, semua orang pun takut kena si COVID ini termasuk kita
sebagai dokter-dokter yang juga berhadapan dengan pasien yang banyak pasien yang curiga COVID gitu. Kalau Nana pribadi, kembali prinsip Nana sebagai seorang dokter adalah mendiagnosa seorang pasien dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Penunjang ya adalah penunjang atau pemeriksaan tambahan. Cuman dari awal kami sebagai seorang dokter pun diajari bahwa untuk mendiagnosa seorang pasien butuh anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jadi tanya jawab, pemeriksaan fisik yang harus dilakukan tetap harus kami lakukan. Harus dilakukan. Pernah nggak ketemu sama pasien COVID, lalu baru tahunya belakangan? Banyak. Oh banyak? Banyak. Kalau karena begitu, kan, prosedur apa yang biasanya dilakukan? Yang pertama tentu sebagai anak Tuhan berdoa ya. Iya. Tapi yang berikutnya? Berdoa. Terus yang kedua berikutnya adalah sekarang karena lagi pandemi dan Nana pun bekerja di rumah sakit, mulai awal pandemi perubahan di rumah sakit pasti banyak gitu, jadi banyak terjadi perubahan-perubahan termasuk alat-alat pelindung diri yang harus kita gunakan, terus ketertiban atau rajin-rajin harus sering-sering cuci tangan gitu setelah ke pasien, bahkan walaupun sebelum ke pasien tetap kita harus cuci tangan. Terus yaitu APD, terus di dalam satu ruangan IGD pun, jadi kalau Nana kan jaga kadang di IGD, kadang di ruangan. Nah, kalau di IGD pun sekarang kita akhirnya membuat sekat-sekat ruangan-ruangan tersendiri untuk pasien-pasien yang kita curigai dari awal, wah ini ada batuk nih, gitu, ini ada sesak nih, gitu, atau dari awal kita sudah melakukan triase atau pemeriksaan awal, saturasinya sudah turun nih, gitu, langsung kita tempatkan ke ruangan tersebut yang memang sudah kita setting untuk ruangan bertekanan negatif gitu. Jadi itu adalah beberapa pencegahan-pencegahan yang memang kita lakukan. Oke. Iya, berharap dan beriman ya berarti ya. Betul. Jadi kita usahakan tidak kena COVID, tapi kalau akhirnya kena COVID ya wis gitu ya kira-kira. Ya. Ya, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dokter yang kedua adalah dokter yang mungkin sangat bersahabat dengan kita ya, karena prakteknya di klinik Pratama GKI Pondok Indah. Ini ceritanya saya manggil bosnya klinik GKI Pondok Indah, Dr. Deborah. Dr. Deborah ini Bapak Ibu, salah satu dokter yang kepengennya klinik itu buka dan berkarya di tengah masyarakat. Ya, waktu itu banyak pertimbangan yang kami bicarakan ketika saya masih mendampingi Kespel. Antara takut, antara mau melayani, tapi Dr. Deborah ini suaranya satu dan pasti dari awal. Yaitu, ayo kita berkarya bagi lingkungan sekitar. Padahal Dr. Deborah ini punya orang tua ya, yang sepuh ya, yang katakanlah komorbid gitu ya. Apa sih dok yang melatar belakangi dokter untuk menyuarakan, ayolah buka, ayolah. Bahkan sekarang buat vaksin loh ya Bapak Ibu. Kita vaksin bersama dengan Puskesmas mana? Puskesmas Kelurahan Pondok Pinang. Puskesmas Kelurahan Pondok Pinang. Bahkan Pak Lurahnya sempat datang kemarin ya. Sempat cek dan ikut melayani. Oke dok. Apa yang melatar belakangi dokter kok mau enak tidur di rumah dok? Iya, ya, terima kasih Pak Boni. Jadi pertama memang waktu awal-awal pandemi kita memang di klinik bukan aja masyarakat umum, tetapi kita juga sebagai tenaga medis kita merasakan ketakutan juga akan tertularnya COVID ini. Tetapi di salah satu pihak kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai tugas sebagai tenaga medis yang harus melayani sesama kita yang membutuhkan. Jadi waktu itu pertimbangannya kita berusaha melayani, tetapi di tempat, mungkin bukan di dalam klinik lagi, tetapi di luar klinik supaya ada sirkulasi udara dan para pasien tidak takut untuk datang ke klinik kita. Jadi selama pandemi ini, makanya klinik kita
berubah menjadi di lapangan parkir belakang. Untuk pertama supaya kita tetap bisa melayani pasien-pasien yang datang di tempat kami, juga di tempat itu juga sirkulasi udaranya juga lancar. Dan komen dari pasien-pasien dan jemaat yang berobat di tempat kita itu sangat positif. Mereka lebih nyaman dengan keadaan kondisi tempat praktek saat ini, dan mereka juga tidak merasa takut lagi tertular karena di sana tetap kita melakukan prokes, jaga jarak, ada tempat untuk mencuci tangan, dan semuanya harus wajib memakai masker. Kalau tidak ada masker, kita klinik kita siapkan masker untuk para pasien yang datang di tempat kita. Gitu. Kalau tadi pertanyaan Pak Boni tentang orang tua, memang saya masih tinggal bersama orang tua dan mereka sudah sepuh. Jadi pada saat kita sudah selesai melayani pasien, saya langsung pulang tanpa bersentuhan dengan orang tua langsung. Kemudian langsung mandi, langsung beberes. Jadi sejak pandemi, saya seperti hidup anak kos. Walaupun satu rumah, tetapi kita langsung beda jalur. Jadi kamar mandi sendiri, semua sendiri, semua peralatan makan juga saya berusaha untuk pisahkan. Jadi setelah saya merasa bersih, saya sudah membawa, kira-kira tidak membawa virus, kita berinteraksi. Tetapi di rumah pun saya juga menjaga jarak dengan orang tua, kami tidak bersentuhan langsung, dan segala macam, kita tetap, walaupun di rumah, tetap kita melakukan prokes itu sendiri. Gitu Pak Boni. Jadi di rumah ada jalurnya gitu, petunjuk jalan begitu atau? Ya, jalur yang sudah disepakati bersama. Jalur yang sudah disepakati bersama. Ya, Bapak Ibu, kita mendengar sendiri mereka yang berjuang di garda depan melawan COVID ini. Dr. Deborah punya video yang ingin menunjukkan pelayanan klinik GKI Pondok Indah di bawah asuhan Mabit Kespel dan juga di bawah asuhan Majelis Jemaat GKI Pondok Indah bersama dengan Pelkes, ya, Komisi Pelkes. Nah, ini kita akan saksikan bersama. Dr. Deborah mungkin bisa jelasin ini acara-acara apa nih ya nanti ya. Iya. Ya, ini acara pada saat kita melakukan pelayanan di klinik. Kita melayani di klinik setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan pas hari ini adalah hari pelayanan saya, ditemani dengan dua orang perawat yang memakai APD lengkap. Kita melayani pasien-pasien yang datang di tempat kami. Ini saya buat pada saat pasiennya sudah tidak terlalu banyak. Kita dalam sebulan bisa melayani antara 150 sampai 170 pasien per bulan dengan durasinya 3 kali pelayanan dalam seminggu. Dan ini pada saat itu kita buat pasiennya sudah agak sepi ya, sudah sebagian sudah pulang. Oke. Ini berarti ada protokol kesehatan ya, Dok? Betul, kita selama pelayanan ini kita memakai APD level 3. Jadi saya dibantu dengan dua orang perawat yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing seperti yang terlihat di video. Jadi yang bersentuhan langsung dengan para pasien adalah perawat dan dokter yang sudah memakai APD level 3. Walau di tempat kita juga pasien-pasien juga ada yang suspek dicurigai COVID. Jadi untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita sebagai nakes, kita memakai peralatan yang dilengkapi, APD lengkap. Gitu Pak Boni. Oke, jadi bersama dengan Majelis Bidang Sarana Prasarana dan Kantor Gereja, minggu-minggu ini kita adakan vaksin hari apa aja, Dok? Betul, Pak Boni. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis, klinik kita bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Pondok Pinang. Kita melakukan vaksinasi.
Jadi untuk usia 18 tahun ke atas, kita diberikan AstraZeneca sebagai vaksinnya. Dan untuk usia remaja 12-17 dan ibu hamil, kita memakai Sinovac. Oke. Iya, dok. Pengalaman apa yang menjengkelkan tapi berharga? Dokter Nana dulu deh. Menjengkelkan di masa pandemi ini nih. Debat dengan keluarga pasien yang denial. Denial tentang? Denial atau dalam tanda kutip mungkin dia tidak percaya adanya COVID ini. Enggak percaya COVID? Iya, banyak. Oh, jadi berbahagialah orang yang percaya meskipun enggak melihat ya. Jadi virus COVID itu kan enggak kelihatan ya. Memang Alkitab itu selalu benar dalam hal COVID ini pun benar. Terus gimana tuh? Iya, ya kami sebagai tenaga medis berusaha untuk menjelaskan makanya kenapa perbedaan pun dari dulu sebelum COVID sampai sekarang setelah COVID ada di edukasi. Jadi kami sebagai dokter yaitu tenaga medis juga bagaimana cara mengedukasi ke pasien maupun keluarganya tentang bahwa sekarang ini kita lagi menghadapi pandemi gitu dengan keluhan dan gejala-gejala yang mengarah ke infeksi ini mau nggak mau kami juga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendiagnosa pasti nih apakah memang pasien ini betul COVID atau bukan gitu supaya nanti pengobatannya pun terarah. Jadi kalau pengalaman yang menjengkelkan tapi berharga ya pada saat berdebat dengan keluarga pasien di mana keluarganya kok dia bisa kena padahal dia nggak kemana-mana gitu. Ada kan beberapa orang yang seperti itu gitu, bahkan banyak di tempat kerja saya yang seperti itu. Tapi pada akhirnya pasien pun justru pasiennya yang mau mengikuti prosedur, akhirnya kita bisa mengobati pasien dengan baik ya di situ berharganya. Ada nggak perawat yang nggak percaya COVID? Nggak ada. Oh, puji Tuhan lah. Saya cuma khawatir kalau ada perawat yang nggak percaya COVID itu, waduh. Ya. Kalau dokter Deborah, pengalaman menjengkelkan apa tapi berharga? Iya. Ada waktu awal-awal pandemi, ya nggak terlalu awal sih. Jadi ada pasien, kita tuh sama sekali nggak curiga ke arah COVID. Dia datang ke klinik dalam kondisi ya hampir tidak sadar. Kemudian kita dengan APD seadanya, pakai masker aja waktu itu di luar jam klinik, datang, kita tolong dia, kita kasih waktu itu mengeluh. Agak lemes dan perutnya rasa nggak enak. Kemudian kita bawa ke ruang emergensi kita kasih oksigen, sempat kita kasih oksigen. Nggak taunya siangnya, wah kok kayak begini ya. Terus kita berinisiatif untuk merujuk dia ke rumah sakit. Malamnya kita dikasih tahu kalau dia positif COVID. Nah itu terus nih, habis itu kita, karyawan ya, kita lalu semua kaget. Kaget dan panik pasti itu. Jadi saya waktu itu memang SOP kita kalau sudah kita kontak dengan pasien yang positif COVID, akhirnya kita tutup, kita isolasi mandiri 5 hari, kemudian kita PCR. Puji Tuhan waktu itu kita semua perawat, tenaga nakes yang lainnya, negatif PCR-nya. Jadi setelah tutup 2 minggu kita baru bisa melayani lagi dengan benar-benar prokes yang lebih ketat, dengan SOP yang lebih ketat. Jadi untuk saat ini mungkin kita sudah mengetahui walaupun COVID memang tidak ketahuan ya Pak ya, belum tentu semuanya demam, diawali dengan demam. Tetapi kita tetap menjaga prokes diri kita sendiri sebagai nakes supaya tetap benar-benar menjaga, supaya pas ada pasien COVID kita udah nggak terlalu parno lagi. Ya. Saya membayangkan saudara-saudara, prokesnya klinik KKI Pondok Indah itu setebal kitab undang-undang hukum pidana atau perdata itu. Tapi luar biasa, dokter-dokter di klinik KKI Pondok Indah, baik yang masih aktif di masa pandemi maupun yang sudah senior dalam di rumah masing-masing tapi tetap berkarya. Kadang-kadang ada jemaat yang masih mengontak dokter-dokter yang di rumah untuk
melakukan semacam konsultasi gitu ya dok ya. Oke. Ya, sebelum kita ke segmen kedua, bagian kedua, ada narasumber dadakan yang semoga siap membuka kamera dan membuka mic. Nana, saya mohon maaf mau manggil mamah nih, Nana, atau papa nih. Ya. Pak Tejo dan Bu Evelyn, apa kabar? Kayaknya ada itu tadi, Pak Tejo dan Bu Evelyn nih. Ya, halo. Boleh buka video? Bu Evelyn? Ada orang? Pak Tejo? Wah, jangan-jangan lagi masak nih Bu Evelyn nih. Oke, ini dia. Ada Pak. Bu Evelyn buru-buru sisiran ini ketok ini. Ya, Bu Evelyn. Ya, ya Pak. Bu Evelyn selamat siang. Bu Evelyn, punya anak jadi dokter di masa pandemi ini rasanya gimana Bu Evelyn? Ya, semeleh kata Pak Tumpal. Harus semeleh Pak. Semeleh itu kan hasil akhirnya. Sebelum semeleh itu apa ya? Khawatir, takut. Ya pastilah sedih. Pak. Secara, pasti, ya. Secara manusiawi pastilah Pak. Apalagi waktu itu kan pernah juga sampai Nana kena ya Pak. Kena COVID. Wah, itu meskipun sudah vaksin gitu. Sudah vaksin 2 kali. Tapi masih juga kena. Dan juga pengalaman kami, Evelyn dan Tejo, kebenaran Tejo lagi kerja ya, jadi nggak bisa ikut. Ya. Kami waktu awalnya itu melihat bahwa COVID itu ternyata menakutkan sekali gitu dari obat-obat yang harus kami konsumsi waktu itu. Gitu. Dan ya, dengan berserah pada Tuhan aja lah semuanya terjadi pasti sesuai dengan kehendak Tuhan gitu aja Pak. Iya. Jadi lagu zaman dulu masih berbunyi ya Bu. Kesera-sera gitu. Berserah itu. Iya. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Ya, terima kasih. Salam sehat. Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, inilah pengalaman seorang ibu dari seorang dokter. Rasanya begitu ya kira-kira ya. Nana pernah kena ya, Nana? Pernah. Rasanya belum gimana, Nana? Lama. Enggak enak. Enggak enak, tapi enggak enak. Gejalanya termasuk ringan ya. Gejala kalau buat Nana sih cukup berat. Ya sedeng lah, dibilang ringan enggak, karena pada saat itu Nana sama sekali nggak bisa makan, susah banget buat makan, bahkan minum pun susah karena pahit banget rasa mulutnya. Terus mual jadinya, jadi perutnya nggak enak banget. Mau istirahat, dibawa istirahat pun nggak enak banget rasa badannya gitu. Jadi semoga tante-tante, om-om di rumah, teman-teman semua juga jaga kesehatan, nggak ada yang kena COVID ini. Semoga ini doanya dokter ya. Beda sama doanya pendeta nih. Karena dokternya yang ngadepin COVID, pernah ngerasain COVID. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, iya kebangetan. Karena yang ngomong dokter, ngerawat orang COVID dan kena COVID. Jadi tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih dokter Nana dan Dr. Deborah, jangan kemana-mana dulu, kita masih buka segmen tanya-jawab. Tapi kita akan masuk ke bagian kedua di segmen yang kedua ini. Saudara-saudara, meski gereja seolah terhenti, tapi riak dan hasrat tak pernah mati. Kasih itu terus berapi, lewat gerak hidupkan janji. Tuan rumah kita hari ini adalah wilayah Pondok Indah. Kita akan ngobrol dengan pegiat wilayah Pondok Indah yang terus melakukan pelayanan
di masa pandemi ini. Oke, kita akan ngobrol dengan kawan-kawan kita, ya, yang akan ini saya agak bingung nih, saya harus nyolek kawan-kawan yang ada di belakang layar. Ini singkatannya sopo wae. jadi saya pegang rundown, tapi saya harus mikir singkatannya apa. Oh ya, OS itu Ibu Olna ya. SH? Oh, Ibu Sri Hidayat. Saya kira sarjana hukum. Ya. TS? Oh, Pak Tom. Baik. Dan NG? Oh, Ibu Nana. Oke, kita panggilkan empat orang dari sahabat-sahabat di wilayah Pondok Indah. Saya panggil dulu siapa nih ya. Bu Olna dulu deh. Ya. Bu Olna? Ya. Sebelum Bu Olna dan saya ngobrol, kita lihat video dulu yuk ya, Bu Olna ya, wilayah Pondok Indah tuh kegiatannya kayak apa ya. Jadi nanti Bu Olna, Bu Sri, Pak Tom, Bu Nanda bisa bercerita ya. Silakan. Ya. Ya, Bu Olna ini paduan suara ya, Bu Olna? Ya, betul, Pak. Paduan suara wilayah Pondok Indah. Masih nyanyi ya, Bu? Masih tetap. Sekarang bentuknya virtual ya? Iya. Oke. Makin banyak yang ikut atau semakin berkurang, Bu? Makin banyak, Pak. Justru di virtual ini makin banyak yang ikut. Hampir 50, Pak, yang ikut. Oke. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya ya paling sekitar 30-an. Kalau langsung ya. Okay. Ya. Berarti dapat bonus 20 orang ya. Lebih dari 50% ya di masa pandemi ya. Betul. Kalau ini foto apa nih, Bu Olna? Tadi agak back sedikit coba. Yang gambar ibu-ibu tadi? Oh, itu persekutuan perempuan. Persekutuan perempuan okay. KMPI. Persekutuan bukan ibu-ibu yang nerima plastik itu tadi amplop? Amplop. Yang mana? Nerima bungkusan? Oh, itu saat caroling, Pak, bulan Desember 2020. Oh, oke. Okay. Ya, kerjasama dengan Komisi Perlawatan. Caroling ya 2020. Ya. Oke. Okay. Kebanyakan ya. Virtual. Oh, ini ada ulang tahun ya. Lalu kemudian ada persekutuan wilayah. Ya, ini merindukan sekali masa-masa tanpa masker ya. Iya, betul. Nah, ini Bu Sri sedang apa nih, Bu Sri? Aduh, mateng deh. Jangan dilihat. Enggak apa-apa, Bu. Saya gagal fokus sama celana pendeknya ini. Ini siapa yang masukin ya? Ya, itu lagi apa Bu Sri? Itu saya lagi membagi waktu caroling, membagi-bagi hadiah untuk para lansia senior. Oh, ini sudah di masa pandemi berarti ya? Ya, aduh, itu kenapa masuk situ ya fotonya? Nggak apa-apa Bu, ini otentik bahwa perjuangan wilayah Pondok Indah menerobos COVID tanpa takut dan tetap setia ya. Kita lewatin dulu kayak Bu Sri malu ini kalau di situ. Oke, ya. Ini di masa caroling juga ya, Bu Sri? Iya, betul. Waktu membagi hadiah. Untuk para senior. Oke, membagi hadiah untuk para senior ya. Itu ada doanya, ada nyanyinya atau ngobrol sebentar lalu pulang gitu? Kami tidak banyak jadi tidak ada nyanyi, jadi hanya memberikan hadiah, kemudian dadah-dadah, terus diteruskan dengan telepon, biasanya kami telepon atau kami WA. Oh, jadi ada percakapan via WA. Iya. Untuk para senior-senior yang iya, mungkin kesepian ya di tengah-tengah pandemi ini. Iya, ya. Mereka banyak yang sendirian, Pak, di wilayah Pondok Indah itu banyak sekali yang sendirian.
Oh, oke, okay. Sendirian. Apa respon mereka, Bu Sri? Aduh, mereka bisa nangis ya, Pak ya. Bisa suka cita sekali. Bahkan kadang-kadang hanya ditelepon melalui WA aja mereka sudah senang sekali. Jadi mereka sangat merindukan bagaimana diperhatikan. Dan yang kami lakukan mungkin juga banyak dilakukan oleh teman-teman wilayah lain ya. Bahwa kita jangan pernah melupakan karena saya sendiri juga sudah senior ya. Nah ini Bu Gerda juga sendiri. Jadi mereka berurai air mata lah ketika kami memberikan hadiah. Ada juga berikut vitamin ya. Vitamin C dan D. Dan mereka begitu terharu dan sangat-sangat senang sekali atas perhatian kita-kita dari gereja dan juga dari komisi dan dari tim pelawat. Oke, oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Mari kita lanjutkan melihat videonya. Pak Tom, apa kabar Pak Tom? Ya, baik Pak. Pelayanan apa lagi Pak Tom yang dilakukan oleh wilayah Pondok Indah nih di masa pandemi ini? Ya, sejak adanya pandemi, kami tentu tidak bisa melakukan persekutuan secara ragawi. Ya, persekutuan kita yang terakhir adalah pada tanggal 29 Februari tahun 2020. Ya, itu yang terakhir. Setelah itu, kebetulan juga kan 15 Maret kita gereja juga berhenti, tutup. Dan kita melakukan sangat terbatas. Ya, Christmas Carol tadi sudah digambarkan, kami tetap lakukan, tapi tentu dengan pembatasan-pembatasan kami hanya sampai ke halaman. Ya, tapi tidak masuk rumah berarti ya, Pak Tom? Sama sekali nggak masuk. Kami hanya halaman, dan seperti yang tadi diceritakan Ibu Sri, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi mereka. Dan ada satu lagi kegiatan, yaitu membagikan majalah kasut hard copy. Majalah kasut hard copy? Ya, karena bagi lansia ini kan sulit untuk bisa online, ya, dengan apa keterbatasan teknologi yang mereka miliki. Dan itu dilakukan juga oleh kami-kami untuk para lansia. Nanti perinciannya mungkin Ibu Sri bisa menyampaikan lagi. Ya, ya. Kalau untuk orang-orang yang kena COVID di wilayah Pondok Indah, Pondok Indah bergerak bagaimana, Pak Tom? Jadi wilayah ini kita punya beberapa kegiatan, yaitu paduan suara dan juga persekutuan perempuan. Ya, wilayah Pondok Indah. Nah, mengenai COVID kami lebih banyak bergerak ketika terjadi pada anggota-anggota paduan suara. Ya, jadi ketika kita mengetahui, karena kita punya WA group dan juga persekutuan yang setiap hari Kamis kami lakukan, itu informasi bisa cepat berlangsung. Dan bagi anggota paduan suara itu, ketika ada saudara-saudara kita yang kita dengar bahwa dia mengalami penularan atau terpapar COVID, kami segera dengan cepat bersama dengan gereja, ya, kebetulan ada Pak Ishak di sana, melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah bahwa kami melaporkan itu kepada gereja dan juga secara administrasi melaporkan kepada kelurahan di mana mereka tinggal. Ya, dan segera kami, karena kami juga menyiapkan vitamin-vitamin untuk yang isoman. Ya, banyakkan yang isoman dan kami mensuplai vitamin, segera mengirim ke rumah. Dan satu lagi adalah bahwa kita juga memahami bahwa kemungkinan besar mereka tidak bisa masak dan sebagainya. Jadi kami membuat suatu list dari setiap anggota itu secara bergiliran mengirimkan makanan kepada keluarga yang melakukan isoman. Jadi hari ini siapa, besok siapa, dan sebagainya untuk dua kali makan. Makan siang dan makan malam.
Ya, jadi kami menggilir membuat list, pengurus membuat list dalam 2 minggu ini, hari Senin siapa, hari Selasa siapa. Gitu. Dan ini menurut saya juga cukup menolong karena mereka toh tidak bisa keluar rumah dan sebagainya. Dan bagi paduan suara hal ini sangat sangat berarti sekali, ya itu yang bisa kami lakukan. Dan satu lagi bahwa kami juga ikut dalam program vaksinasi pada lansia, ya mulai dari pendaftaran, pencatatan sampai pelaksanaannya. Jadi itu juga dilakukan oleh wilayah Pondok Indah, beberapa orang di antara kita membantu, ya, dan itu juga sangat membantu dan kami sangat senang walaupun kami melayani kadang-kadang ya karena ada sedikit kepanikan, ya kita mesti akui ada kepanikan bahwa ini kapan, ini yang kedua di mana, apa dapat apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Kami harus melayani dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali sedikit catatan, nanti ada beberapa teman yang bisa melengkapi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu, kita akan beralih ke Bu Nana nih. Bu Nana, selamat siang. Selamat siang Pak Boni. Ya, Bu Nana, bisa diceritakan selain yang sudah diceritakan kawan-kawan tadi, apa saja lagikah yang dilakukan GKI Pondok Indah, wilayah Pondok Indah dalam pelayanan di masa pandemi ini? Ya, selama pandemi ini Ibu-ibu Pondok Indah tetap bersekutu setiap Jumat secara online, ya. Pada awalnya sih kami bingung juga bagaimana caranya bersekutu. Tapi puji Tuhan, Dia selalu membimbing kami dan sekarang kami sudah terbiasa bersekutu secara online dengan menggunakan Zoom dan menggunakan WhatsApp chat secara bergantian. Tema dan bahan renungannya itu sudah disiapkan oleh Pendeta, pendamping Komisi Perempuan, Pendeta Vera dulu, sekarang Kak Alex. Jadi kami kalau bersekutu itu mendiskusikan bahan renungan itu. Di samping bersekutu, PPWP ini adalah tempat kami berbagi untuk saling menguatkan, saling berbagi kesulitan, beban, dan hidup kami, juga berbagi kegembiraan, saling mendoakan, dan bila ada yang membutuhkan, kami juga berusaha membantunya. Kami juga berbagi kesedihan yang mendalam, karena pada 7 Desember yang lalu, kami kehilangan satu anggota kami yang sangat kami kasihi, yaitu almarhumah Ibu Ning. Namun di tengah-tengah badai kehidupan ini, kami tetap yakin bahwa janji dan rencana Tuhan itu semuanya untuk kebaikan kita. Untuk itulah kami harus hidup dengan rasa cukup, karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Nana, Pak Tom, Kak Ona, dan Bu Sri. Pak Boni. Luar biasa. Pak ya, Boni, gimana, Pak Tom? Ada tambahan sedikit mungkin juga. Silakan, silakan, Pak. Ada kami mengenang anggota paduan suara wilayah Pondok Indah yang telah mendahului kita, yaitu Pak Heri Simanjuntak dan Ibu Ning atau Prati Ningsi. Terima kasih. Iya, ya, banyak kehilangan yang kita rasakan, betul Pak Tom. Dan itu ketika persekutuan kita, kekeluargaan kita begitu dekat dan dalam, itu akan melahirkan kepedihan yang luar biasa. Tetapi semangat juang wilayah Pondok Indah tetap hidup bersama-sama dengan pengharapan di dalam Kristus yang mengaruniakan keselamatan bagi kita, dunia, dan akhirat. Ya. Oke, saudara-saudara, kita masuk dalam sesi pertanyaan atau respon apresiasi yang diperlukan. Silakan ibu bapak yang ingin bertanya pada Dokter Nana, tapi jangan minta resep ya sekarang ya.
Oke, nanya medis sedikit-sedikit boleh. Dokter Deborah juga boleh. Jangan nanya udah punya pacar belum ya, Nah. Ya, adakah pertanyaan Ibu Bapak? Saya coba lihat di chat. Oke. Adakah Ibu Bapak yang ingin menambahkan? Wilayah Pondok Indah ini ada siapa lagi ya? Ya, kita mungkin pengen dengar suaranya Pak Fred nih. Selamat siang Pak Fred. Pak Fred Julianto Santoso, apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Ya. Halo Pak Fred. Pak Boni, Pak Frednya mana nih? Ada dua, Pak Fred di saya atau Pak Fred yang di Bintaro? Kalau nggak salah. Pak Fred Pondok Indah, wilayah Pondok Indah. Oke. Maaf. Ya. Ya, mana? Kalau seluruh GKI. Freddy Wilmana. Iya. Ya. Bagaimana Pak ya. Boni? Bagaimana Pak pengalaman menjadi anggota wilayah GKI Pondok Indah, wilayah Pondok Indah? Di masa pandemi ini apakah kekeluargaannya tetap terjaga, persaudaraannya tetap terjaga, atau malah justru ngerasa jauh, kangen pengen ngopi bareng, atau biasanya kan jalan-jalan juga ya? Gimana Pak Fred? Ya, pertama sih, jawab yang paling terakhir itu, ngopi barengnya jadi apa kangen banget itu. Biasanya kan habis kebaktian, kumpul-kumpul dulu, tidak langsung pulang, ke acara, ngopi-ngopi bersama. Kemudian, pokoknya ketemu teman-teman lama lah. Beberapa saya kehilangan banget, seperti mungkin ingat ya Pak Hengki ya, Pak Hengki Wijaya. Hengki Wijaya itu meninggalnya itu jadi tentu sangat sedihkan. Kemudian keadaan di lingkungan khususnya di GKI di daerah Pondok Indah di PSWPI itu dengan adanya pandemi itu kalau menurut saya makin kita makin istilahnya gimana ya makin kangen dan juga makin merasa ada suatu persekutuan dan saya lihat kok jadi tambah banyak anggotanya bagus sekali kadang-kadang kalau dimintakan untuk bertambah di secara fisik itu sulit. Nah, ini mungkin jadi ada lebih mudah jumpanya itu. Jadi selama pandemi saya lihat banyak plus poinnya dibandingkan negatifnya itu. Itu kesan saya terutama untuk PS Paduan Suara Wilayah Pondok Indah dan juga secara khususnya Pondok Indah secara umumnya. Itu Pak Boni mungkin silakan yang lain apakah poin lain? Saya ya, Pak Fred, terima kasih. Ceritakan itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu dari wilayah Pondok Indah? Pak Boni. Pengalamannya di masa pandemi? Ya, Bu Alna. Saya ingin ini aja Pak Boni. Jadi di Kombas wilayah Pondok Indah itu ada 5 Kombas. Di wilayah kita PI ada 5 Kombas. Kombas Hijau, Kombas Duta, Kombas Alam, Kombas Pinang, dan Kombas Kencana. Nah, pada saat selama pandemi itu, karena ibadah minggunya dilakukan online, sehingga ada beberapa senior di wilayah kami itu, sekitar 15 senior, itu mereka membutuhkan liturgi dan warta jemaat. Yang harus, jadi setiap Sabtu, kami bergantian untuk mengantar liturgi dan warta jemaat tersebut. Gitu Pak Boni. Termasuk skrip khotbah ya, Kak Alna ya. Ya, betul. Okay. Itu situ. Ya, betul. Ya. Jadi mereka yang kesulitan dengan tayangan dan online ini wilayah Pondok Indah mendistribusikan secara bergantian. Betul. Liturgi, transkrip khotbah, lalu kemudian satu lagi tadi warta ya. Warta jemaat. Mereka butuh ya. Juga warta jemaat. Ya. Majalah kasut. Warta dan juga kasut ya. Ya. Gimana Pak Tom?
setiap 2 bulan sekali itu kita mengantar majalah Kasut ke 47 anggota di wilayah PI, karena mereka keterbatasan mereka untuk mendownload di Warta Digital ya, atau Kasut Digital ya. Ya, betul. Ya. Ya, teman-teman, rupanya meskipun generasi milenial sangat akrab dengan gawai dan teknologi digital, tetapi pelayanan gereja kita masih harus tetap memelihara pelayanan-pelayanan cetak yang perlu dikerjakan untuk melayani sahabat-sahabat yang menggunakan media cetak tersebut. Jadi enggak sepenuhnya bisa berubah secara total. Nah, ini adalah pelayanan yang menarik, dua sisi, hibrid juga, fisik maupun yang daring dan digital. Kalau tidak ada pertanyaan, kita siapkan diri kita menuju ke segmen yang ketiga. Tapi sebelumnya, Pak Boni boleh seperti biasa. Ya? Nurdin, saya boleh tanya Pak Boni, buat Ibu Deborah. Oh, Ibu Deborah. Silakan, ya. Pak siapa? Pak Nurdin. Oh, Pak Nurdin. Silakan ya. Pak Nurdin. Selamat pagi menjelang siang, Bu Deborah. Mungkin udah siang ya, sekarang udah jam 12. Bu Deborah, ini saya penasaran sekali sih, yang waktu kan cukup banyak juga ya yang isolasi mandiri di Geraha Persahabatan. Nah, itu peran klinik bagaimana itu dalam menangani teman-teman yang isolasi mandiri ini? Ada, tentu juga ini jadi tambahan pekerjaan kan buat klinik. Ya, terima kasih Pak Nurdin untuk pertanyaannya. Memang sejak pandemi ini dari Majelis GKI Pondok Indah memperbolehkan untuk Geraha Persahabatan kita ini dibuat ruang isolasi untuk para sahabat, kita mengistilahkannya sahabat karena itu bukan klinik atau apa untuk kita merawat pasien, tetapi itu adalah sebuah kamar tempat isolasi yang bila mana di rumahnya atau kondisi keadaan misalnya orang tua atau siapa tidak memungkinkan mereka untuk isolasi mandiri di rumah, sehingga kami menyiapkan ruang-ruang di Geraha Persahabatan agar para sahabat ini bisa isolasi mandiri di sana. Jadi peran klinik di sana, kita ada grup namanya grup monitoring, itu kita memonitor para sahabat yang sedang isolasi mandiri di Geraha Persahabatan dengan melaporkan kondisi mereka setiap hari melalui WhatsApp grup. Jadi mereka melaporkan saturasi, melaporkan suhu badannya mereka, kemudian bila ada keluhan apa saja yang mereka rasakan. Nah, itu kita akan catat. Dan bila mereka tidak membawa obat-obatan, kami dari klinik menyiapkan dan mendistribusikan obat-obatan tersebut kepada sahabat-sahabat kita yang isolasi. Kemudian kita juga mempunyai data rekam medis. Jadi setiap para sahabat yang isolasi mandiri di atas, di lantai 2 atau 3, itu walaupun kita bukan semacam klinik atau apa, tetapi kita mempunyai data record, rekam medisnya untuk supaya kita melihat perkembangan mereka. Juga obat-obatan apa yang sudah dikonsumsi para sahabat di atas. Dan di situ peran klinik berperan penting untuk menyiapkan obat, untuk membantu monitor, perawat, asisten apoteker, semua ikut terlibat di situ. Demikian Pak Nurdin. Boleh satu lagi pertanyaannya Bu ya? Boleh Pak, silakan Pak. Itu persyaratannya gimana sih Bu untuk bisa ikut isolasi mandiri di situ? Ya, di GP kita persyaratannya pertama adalah menerima pasien COVID dengan menunjukkan hasil PCR-nya yang positif, dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Itu yang kita prioritaskan. Bila para sahabat ini mempunyai komorbid yang berat atau ada gejala yang tidak memungkinkan, itu kita tidak mampu untuk
bisa isolasi di situ ya, tidak bisa kita fokus karena tidak ada dokter atau perawat yang visit ke lantai atas. Jadi kita menerimanya hanya yang gejala ringan dengan kondisi keadaan di rumah yang terbatas atau ada orang tua atau di rumah yang komorbid takut menularkan kepada mereka. Dan mereka kita harapkan juga kooperatif ya, bisa bekerja sama dengan tim untuk melaporkan kondisi kesehatan mereka setiap hari. Terima kasih Ibu Deborah. Cukup. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama Pak. Dan inilah pelayanan GKI Pondok Indah, khususnya Mabit Kespel di wilayah Komisi Pelkes dan Klinik. Bapak Ibu, segmen kedua ini kita melihat ada juga pahlawan yang berjuang di wilayah lain, yaitu kesehatan dan juga di pegiat wilayah dan kombas-kombas di wilayah Pondok Indah. Dan hari ini, untuk menutup sesi ini, seperti biasa, tanpa ada merek, Dr. Nana dan Dr. Deborah, terimalah tanda cinta ini untuk terus mendoakan pelayanan dan perjuangan dokter-dokter yang kita kasihi ini. Ya. Kenapa? Oh, oke. Okay. Sorry, baru dicolek sama BTS. Ya, dokter, kapan klinik buka? Kita buka setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat umum. Hanya poli umum, pukul 9 sampai 12 kita tetap melayani pasien. Saat ini poli gigi kita belum buka, tetapi akan kedepannya akan kita rencanakan untuk membukanya. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus mungkin akan dibicarakan lebih lanjut. Poli umum buka. Jadi poli umum sudah buka Senin, Rabu, Jumat. Poli gigi sedang dalam proses percakapan untuk meninjau situasi, menyiapkan protokol kesehatan, menyiapkan ruangan, dan kemudian kita bisa menunggu waktunya kapan klinik buka. Saya juga sebenarnya sudah kangen dengan Dr. Nico, dengan Dr. Betsy, begitu ya, dokter-dokter di klinik gigi kita. Kita berharap situasi COVID semakin baik. Kita berharap dokter-dokter menyiapkan protokol-protokol yang tepat untuk waktu yang tepat, sehingga klinik gigi boleh segera buka. Demikian, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Dr. Nana, Dr. Deborah, Bu Nana, Pak Tom, Bu Sri, dan Kak Olna, terima kasih. Tetap semangat wilayah Pondok Indah, tetap semangat para dokter kita. Tuhan memberkati. Aku menanti, adakah rasa cukup di hati, bersedia berbagi kemurahan hati, namun serakah menguasai relasi, tak ada ruang untuk berbagi. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur, cukuplah. Berikan kami hari ini anugerah-Mu.
yang secukupnya, serta cukupkan pengampunan yang menyembuhkan luka-luka hidup ini. Berikan juga kebaikan pada kami, tu peduli derita sesama. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Rasa cukup memulihkan hidup, rasa cukup ikat persaudaraan, rasa cukup hidup penuh syukur. Yang ketiga, segmen yang ketiga ini kita akan bersama-sama dengan Panitia Bulan Budaya melayani di masa pandemi seperti mengusahakan sang nyata di balik mimpi. Dengan hati mereka bernyanyi, suarakan ajakan iman Sang Kristi. Ya, bersama saya ada Kak Pendeta Vera. Selamat siang, Kak. Ya. Lalu ada Felicia. Panggilannya Felis atau Sia? Biasa dipanggil Cia. Oh, dipanggil Cia. Oke. Felicia. Jadi dipanggilnya Cia. Ya. Oke. Mereka adalah yang satu tentu kita kenal, pendeta pendamping Bulan Budaya, dan Cia mewakili panitia Bulan Budaya gitu ya. Ini menarik nih. Jadi saudara-saudara, kita disuguhi nyanyian tentang rasa cukup tadi. Dan itu diputar selama bulan Agustus ini. Lalu kemudian setiap minggu pembahasannya tentang bagaimana menghidupi rasa cukup. Apa sih yang sebenarnya melatar belakangi pemilihan tema ini oleh panitia? Kak Vera boleh cerita. Oh, ya, tema ini dipilih karena sebenarnya kita dipanggil ya untuk menghayati hidup rasa cukup. Terutama di tengah situasi pandemi ini. Karena hidup rasa cukup itu adalah gaya hidup kekristenan. Itulah yang diajarkan Yesus ya. Cukupkanlah kami pada hari ini begitu ya. Bukan cuma sekedar soal makan dan minum, sekalipun itu menjadi bagian ya di dalam cukup ada pizza, ada roti, atau cukup gimana nih kan? Nah, itu seringkali menjadi percakapan ya. Okay. Cukup tuh apa sih ukurannya begitu ya? Orang bilang ya cukup bisa punya mobil 3, cukup bisa tidur di rumah mewah begitu ya. Nah sebenarnya itu yang mau digali di Bulan Budaya. Cukup itu ukurannya bukan diri kita, tetapi cukup itu maksudnya adalah sebuah keseimbangan hidup. Keseimbangan itu adalah pikiran, rasa, dan keinginan. Nah, ketika itu dikuasai di dalam keseimbangan yang kita yakini di dalam hikmat Allah, nah kita bisa ngukur tuh. Cukup kita itu bukan soal bagaimana hidup kita dipuaskan, tetapi bagaimana kita terarah kepada Kristus. Nah, di sepanjang Bulan Budaya, panitia mencoba menggali pemahaman ini lewat tema-tema khotbah, ya, bagaimana umat diajak untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, percaya dalam pemeliharaan Allah, mengarahkan semua kepada Allah, sehingga sekalipun masa pandemi kita berhadapan dengan kesusahan, dengan kesulitan, kita tidak seperti orang yang kehilangan pengharapan. Tetapi di dalam Kristus kita bisa melihat dan mengucap syukur. Nah, bukan cuma karena ketika kita hidup di dalam cukup, bukan hanya kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki, tetapi rasa cukup itu menolong kita. Yang kedua adalah bersedia berbagi. Nah, tadi di dalam segmen 1 dan 2 ya, kita melihat bagaimana
kita menghayati hidup kita sebagai orang Kristen dan bersedia berbagi. Teman-teman kita yang bekerja di aspal online. Jalanan, istilahnya Pendeta Boni, begitu ya. Lalu teman-teman nakes kita, begitu ya. Lalu teman-teman kita di wilayah Pondok Indah, begitu. Dengan rasa cukup kita tuh nggak cuma mikirin kita gitu, tapi mikirin orang lain. Bahkan rasa cukup itu memberi keberanian kita untuk berkorban. Nah, rasa cukup yang sama juga memberikan kita kemauan untuk berbagi. Jadi efek dari gaya hidup rasa cukup itu luar biasa gitu. Jadi bukan cuma ukur 3, 2, 1 begitu ya. Tetapi bagaimana kemudian kita mengarahkan hidup kepada Kristus, lalu jadi berkat, kita melihat kehidupan bersama ini untuk dilihat dalam sebuah keseimbangan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15 mengatakan begini, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Seperti itu, Pendeta Boni. Ya, jadi ada slogannya 3B ya. Boni, Boni, dan Boni. Lagi. Apa itu 3B? Cia, boleh jelaskan sedikit, Cia? Ya, jadi 3B itu adalah singkatan dari bersyukur, berdoa, dan berbelas kasihan. Jadi, dalam bulan budaya ini, tema kita adalah hidup dengan rasa cukup. Dan kita kepengen melalui challenge ini, jemaat GKI Pondok Indah itu bisa menghidupkan hidup dengan rasa cukup melalui 3 hal ini. Yang pertama seperti berdoa. Yang pertama adalah bersyukur. Mungkin kita sering lebih mudah untuk bersyukur hanya dalam keadaan senang. Tapi sebenarnya berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Dan seharusnya kita juga dalam keadaan apapun tuh kita seharusnya bisa bersyukur. Bahkan seperti kita nafas setiap hari itu kan juga adalah sesuatu hal dari Tuhan yang harus kita syukuri setiap hari begitu. Nah, jadi dari challenge yang pertama, bersyukur itu kita kepengen mengajak jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah untuk selalu mengingat hidup dan berkat-berkat dari Tuhan sehingga kita bisa hidup cukup sekarang walaupun dalam situasi yang mungkin sulit, yang ya? Agak sulit sekarang. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Ketika kita berdoa dan mendoakan orang lain, kita juga belajar untuk menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dan juga ketika kita menanyakan kabar misalnya kepada teman kita, kita juga bisa menuangkan kasih dari Tuhan kepada teman-teman kita ketika kita mau mendoakan satu sama lain, gitu, dan ya berada di sana untuk teman-teman kita ya mungkin dalam kesulitan saat ini, gitu. Dan juga yang terakhir adalah berbelas kasihan, itu juga adalah bentuk yang ya menumpahkan kasih Tuhan yang kita punya kepada sesama kita dan berbagi kepada orang-orang seperti yang disebutkan Kak Vera tadi yang berdasarkan yang 2 Korintus itu ya. Iya, Kak Vera dan Cia, pengalaman menjadi panitia melayani di masa pandemi ini kan konon ceritanya lebih sulit daripada melayani di masa normal lah, katakanlah begitu ya. Ada tipsnya enggak untuk sahabat-sahabat yang mungkin pengen ikut melayani tetapi mereka mungkin takut-takut gitu ya. Ini kebersamaan panitianya bagaimana, lalu kemudian bagaimana cara mencari ide-idenya bersama-sama atau nunjuk orang atau bayar orang atau gimana sih di panitia Bulan Budaya ini? Boleh. Ini sebenarnya pertama kali saya ikut kepanitiaan di GKI Pondok Indah dan ya saya sangat enjoy sih karena jadinya bisa kenal dengan jemaat-jemaat lain dan juga bisa bekerja dengan jemaat-jemaat lain begitu. Walaupun ya mungkin lebih seru kali ya kalau misalnya fisik, tapi saya juga nggak pernah yang fisik. Jadi tapi selama Bulan Budaya ini saya merasa walaupun secara virtual, tapi bisa merasakan melayani bersama dengan baik begitu. Jadi kamu senang. Ini pengalaman pertama. Bayanganmu awal sebelum
menjalani kepanitiaan ini apa? Cia, ayo ikut pelayanan di kepanitiaan. Itu bayanganmu awal dengan sekarang sama atau lebih menyenangkan kenyataannya malah justru? Mungkin lebih menyenangkan kenyataannya kali ya, karena hasil-hasil yang kita telah susun gitu sebelum acara dan sekarang selama bulan Agustus itu terwujudkan. Oke. Okay, iya, okay. Jadi senang banget sih bisa lihat walaupun online. Iya, gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sebelum ke Kavera, kita mendengar Cia menyatakan kebahagiaannya dalam melayani di masa pandemi ini. Maka dari itu Majelis Jemaat GKI Pondok Indah dan bersama dengan pegiat-pegiat GKI Pondok Indah mengundang Ibu Bapak juga untuk mau terlibat dalam kegiatan pelayanan. Karena kadang ada orang yang nakut-nakutin mungkin, ya susah nih begini, 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 begini. Tapi ternyata kita mendengar sendiri sebuah kesaksian dari Cia yang baru pertama kali melayani di kepanitiaan ini mengalami sebuah kesukacitaan. Maka yuk melayani, itu ajakan dari saya dan seluruh anggota GKI Pondok Indah untuk tetap setia melayani di masa pandemi ini. Kak Vera, ada respon tentang ya. Tadi? Menarik ya dinamika Panitia Bulan Budaya ini, karena pada awal-awal Panitia Bulan Budaya itu kondisi pandemi kita agak membaik. Tuh. Agak membaik, lalu kita bikin skenario tuh bikin drama tapi onsite, begitu ya, onsite. Kita take rekaman di gereja begitu dengan minimalis orang tentunya ya dengan SOP yang berlaku. Tetapi begitu sudah di ujung-ujung kok pandeminya memburuk begitu ya. Gelombang kedua kita jeder begitu. Wah, kami panik nih. Lalu keluar peraturan enggak boleh sama sekali ke gereja begitu. Akhirnya pakai media begitu, pakai Zoom ya seperti Bapak Ibu lihat di tayangan hari Minggu dramanya pakai Zoom begitu ya. Itu tuh luar biasa anak-anak muda ini. Mereka berjuangnya tuh luar biasa sampai tag itu udah bukan sekali dua kali begitu ya. Pengorbanannya luar biasa. Saya melihat sukacita panitia Bulan Budaya ini mengelola acara luar biasa. Lalu yang kedua, bagaimana mereka saling support satu dengan yang lain begitu ya. Saling mendukung satu dengan yang lain, saling menguatkan, itu juga terasa. Lalu yang ketiga memang agak didominasi oleh anak-anak muda yang panitia Bulan Muda ya, itu yang membuat dinamikanya menjadi menarik berubah, juga ya. Begitu ya, walaupun tetap ada yang dewasa ke atas begitu ya, tetapi anak-anak muda yang berkreasi. Nah, itu tuh mereka jadi kreatif ya. Ternyata kesulitan itu nggak diratapi gitu, tapi jadi kreatif memberi semangat dan seterusnya. Itu saya merasa sebagai pendeta pendamping bersama para penatuanya ya dan panitia merasa sukacita dengan dinamika panitia Bulan Budaya tahun ini. Iya, luar biasa. Anak-anak muda, generasi muda di masa pandemi ini juga dilibatkan dalam pelayanan. Dan yang bikin saya terkejut itu Kak Vera, saya baru tahu kalau Alex anaknya segede itu ya. Itu jadi trend topic tuh. Siapa seribuannya Alex? jadi trending topic, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu, kita akan ada satu video dari Bulan Budaya dan mungkin nanti Cia atau Kak Vera bisa menjelaskan dalam penayangan kita ini ya. Silakan. Selamat Bulan Budaya. Kami dari panitia senang sekali melihat partisipasi jemaat dan simpatisan GKI Pondok Indah dalam challenge 3B ini. Banyak sekali yang sudah mengumpulkan video dan fotonya. Kita sama-sama lihat yuk cerita-cerita bersyukur 3B, berdoa 3B, dan belas kasihan 3B. Tak ada uang untuk berbagi. Terus? Masa cukup memulihkan hidup. Rasa cukup ikat persaudaraan.
apa yang telah kita lalui di bulan budaya kali ini gak membuat begitu aja. Kiranya kita dapat terus membudayakan hidup dengan rasa cukup untuk seterusnya dan terus melakukan 3B Challenge menjadi gaya hidup kita setiap hari. Iya, Cia. Sebenarnya apa ya yang diharapkan dari panitia ketika kita tadi melihat ada lewat IG yang diharapkan dari sharing tentang 3B tadi. Jadi ya panitia bahagia sekali ya bisa melihat antusiasme jemaat dan simpatisan semua bisa ikut dalam 3B challenge ini. Dan yang kita harapkan sebetulnya ini adalah mendukung culture 3B. Ini tidak hanya di selama bulan budaya, tetapi seterusnya dalam kehidupan sehari-hari kami. Itu terus untuk bersyukur, terus untuk berdoa satu sama lain, dan juga berbelas kasihan kepada satu sama lain, seperti itu. Oke. Okay. Ada pertanyaan yang menarik nih. Bulan budaya itu kan biasanya milih Batak, adat, gitu ya, adat Batak atau pakaian adat Jawa, Tionghoa segala macam. Kok ini bulan budayanya beda ya? Enggak ada adatnya sama sekali. Boleh diterangkan Kak Vera, kira-kira mengapa bulan budaya mengambil budaya yang berbeda? Ya. Jadi ini memang awal-awal begitu ya, karena kita beberapa tahun sebelumnya sangat terbiasa mengeksplor kekayaan etnik budaya gitu ya dalam bentuk pakaian ataupun makanan begitu. Lalu kemudian kita menjadi sangat bersuka cita beria dengan pakaian begitu ya, pakaian makanan gitu ya. Nah, itu sebenarnya bagian dari budaya. Itu masuk dalam unsur budaya. Tetapi yang dimaksud dengan budaya sendiri itu adalah sebuah nilai yang ditanamkan dalam sebuah komunitas, lalu diturunkan dari satu generasi ke generasi, itu budaya. Jadi sebuah nilai gitu, jadi nilai tersendiri. Nah, kemudian dari nilai itu keluarlah perangkat-perangkat budaya, misalnya bahasa, lalu pakaian, lalu makanan, rumahnya gitu ya. Jadi karena ada nilai tersebut, nah segala sesuatu mengarah kepada nilai tersebut. Nah, sehingga sebenarnya ini bukan kali pertama ya, budaya 2 tahun yang lalu sebenarnya juga sudah mulai digaungkan itu. Yang disebut budaya itu bukan sekedar atribut budaya, tetapi sebuah nilai budaya. Jadi budaya itu nilai hidup yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Nah, tahun ini bulan budaya mengambil nilainya hidup dengan rasa cukup. Oke, dan mengajak jemaat untuk membudayakan rasa cukup. Betul. Kak Vera, orang cukup itu kan relatif sekali ya. Jadi ada orang yang punya segala sesuatunya tapi nggak cukup-cukup. Terus, tapi ada orang yang makannya cuma sekali sehari tapi punya rasa cukup. Bagaimana Kak Vera merespon hal seperti ini? Gemes, jengkel sama orang yang tadi yang punya apa-apa tapi nggak ngerasa cukup-cukup, gerit gitu ya. Kalau 7 dosa maut itu kan salah satunya adalah rakus, kerakusan. Menurut Kak Vera gimana? Iya, lawan dari kecukupan ini adalah keserakahan. Ya. Jadi kalau kita justru menganggap apa yang kita miliki selalu kurang, kita akan jatuh kepada keserakahan. Nah, orang yang serakah itu orang yang nggak pernah cukup begitu ya. Jadi kalau 3 jadi 5, ukurannya selalu bertumbuh begitu ya. Udah dapat 5 jadi 10 begitu ya. Sebenarnya yang jadi persoalan di situ bahwa ukurannya tuh tidak diletakkan pada keinginan saya. Karena keinginan kita tuh selalu berubah gitu. Kita tuh lihat situasi, ada kondisi, keinginan kita berubah. Maka ukuran cukupnya tuh bukan saya. Ukuran cukupnya itu adalah Allah gitu loh. Bagaimana saya hidup menurut ketetapan Allah? Bagaimana hikmat Allah memberi saya sebuah cara berpikir, cara hidup yang begini nih disyukuri gitu. Lalu yang menarik adalah orang juga jangan salah paham kalau udah rasa cukup tuh seperti
ya udahlah kayak gini menyerah, aja gitu menyerah pasrah, gitu ya, ya pasrah nggak bikin apa-apa. Enggak, kita bisa lihat bagaimana rekan-rekan kita berjuang begitu ya, bahwa dengan situasi pandemi dengan rasa cukup itu justru membuat orang berkarya, membuat orang tuh melakukan sesuatu tetapi tidak dengan nilai keserakahan. Jadi kalau saya mau berkarya bukan supaya saya gitu ya, tetapi saya berkarya karena saya mensyukuri hidup yang dicukupkan ini. Dia membuat Kak Sandra, Bang Bertus, nakes-nakes kita, Dev, begitu, memakai karyanya tuh bukan urusan saya, tapi juga urusan orang lain, gitu ya. Juga peduli sama orang lain. Nah itu seperti itu. Iya, menarik. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Nurdin untuk Pendeta Vera. Pelajaran apa yang ingin disampaikan untuk bapak-bapak lewat karakter Papa Freya? Training silakan, topic ya. Silakan, nah. Ini yang mau bikin skenario. Oh, dia bikin skenario. Ya. Jadi silakan, Cia atau Kak Vera. Nanti Cia nambahin ya. Okay. Jadi dari Papa Freya ini adalah yang mau ditekankan bagaimana sebenarnya keluarga ini berjuang untuk hidup dalam rasa cukup. Jadi setiap tokoh itu digambarkan dengan pergumulannya, dengan pergulatannya, bahkan dengan ketergelincirannya gitu ya, dengan kesalahan mereka, mereka belajar untuk melihat hidup mereka dalam kacamata rasa cukup ya. Jadi kita lewat drama bersambung ini ya, walaupun bukan drama Korea begitu ya, tapi ini kita mengajak umat gitu ya, bahwa menghidupi rasa cukup itu tak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu perjuangan setiap keluarga, setiap orang, dan memang perjuangan itu tidak mudah. Endingnya besok dilihat minggu depan. Nanti saya besok minggu kan? Ya, itu endingnya karena penutupan. Ya. Oke, okay. Cik ada yang mau ditambahin? Enggak. Cukup ya, cukup. Jadi tiba-tiba saja Papa Freya ini bisa menjadi artis berikutnya di Panitia Natal, Panitia Bulan Keluarga, untuk melanjutkan seri Papa Freya ala GKI Pondok Indah TV. Ya, oke. Okay. Saudara-saudara, kita sudah sampai di penghujung acara kita, Persekutuan Wilayah Gabungan hari ini. 3 segmen sudah kita lalui, sudah 2 jam tak terasa kita bersama, tetapi inti dari semuanya ini adalah hiduplah dalam rasa syukur, rasa cukup, berbelas kasihanlah, dan teruslah berjuang untuk menjadi pahlawan bagi diri sendiri atau bagi orang-orang lain di sekitar kita. Dan kita akan mengakhiri dengan 1-2 kata dari Pendeta Vera. Inilah kesempatan saya nyuruh kakak senior, karena saya jadi hostnya, suka-suka saya ya kalau nyuruh-nyuruh. Silakan Kak Vera, boleh ditutup dengan 1-2 kalimat, lah mungkin tuntunan ayat Alkitab. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya tema Bulan Budaya ini tidak berhenti di bulan Agustus, tetapi kita hidupi, dan kita hidupi juga dalam hidup bergereja. Gereja GKI Pondok Indah diberi Allah dengan banyak kelebihan. Seperti bacaan kita tadi saya katakan di dalam 2 Korintus 8, hendaklah kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Nah, kiranya itu juga jadi gaya hidup bergereja kita, gaya hidup cukup begitu ya. Kelebihan kita bukan membuat kita menjadi ponga, sombong begitu ya, tetapi membuat kita bisa menjadi orang yang bersedia berbagi, jemaat yang bersedia berbagi, jemaat yang mau memperjuangkan hidup dengan apa pengharapan untuk menghidupi kehidupan kita bersama ini, jemaat yang mau memperjuangkan hidup yang menderita ini untuk pulih begitu. Nah, kiranya ini tak berhenti di sini di Bulan Budaya, tetapi kita hidupi dari hari ke hari dalam semangat pelayanan kita. Itu saja. Oke. Okay. Saudara-saudara, setelah doa penutup, jangan kemana-mana dulu, karena kita akan foto bersama, dan kita akan akhiri di studio GKI Pondok Indah TV ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesabaran, kesediaan Ibu Bapak semua. Dan saya minta Kak Vera lagi untuk
berdoa. Silakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita akhiri persekutuan wilayah gabungan wilayah Pondok Indah ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang di dalam kuasa dan cintanya memelihara hidup kami dalam kecukupan, sehingga kami dapat menghayati bahwa perjalanan hidup kami, bahkan di masa pandemi ini, tak pernah terlepas dari pemeliharaan-Mu yang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kiranya anugerah Tuhan ini membuat kami juga dapat menghidupi gaya hidup rasa cukup, yang membuat kami terus bersyukur atas apa yang kami miliki, yang membuat kami dapat terus berjuang di dalam semangat memulihkan kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain di dalam kerja keras kami tiap hari, dan membuat kami menjadi orang yang berbelas kasihan, sudi peduli, dan membuka ruang bagi orang-orang lain merasakan kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan dalam kehidupan bersama kami. Kami bersyukur untuk perjalanan kami, Panitia Bulan Budaya, yang boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKI Pondok Indah, biarlah ini boleh menjadi gaya hidup bergereja kami, gaya hidup kami masing-masing, seperti gaya hidup Kristus, gaya hidup cukup. Tuhan tolong sertai agar setiap pelayanan kami dipenuhi oleh sukacita, karena kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang besar. Kami bersyukur untuk persekutuan wilayah gabungan dalam kesempatan saat ini menggali dan mendengar banyak kisah sharing dari teman-teman kami dalam perjuangan-perjuangan mereka menghidupi rasa cukup ini. Kiranya semua itu semakin meneguhkan kami untuk bersama-sama menghidupinya dalam perilaku kami tiap hari. Terima kasih untuk persekutuan kami pada siang hari ini ya Bapa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berkuasa dan memelihara hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Cia, terima kasih Kak Vera. Kita akan kembali ke Studio 2 GKI Pondok Indah TV bersama dengan Pak Nurdin untuk foto bersama. Jadi Bapak-Ibu silakan, kita akan dipandu oleh Pak Nurdin untuk foto bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Boni, Pak Bu Vera, Cia. Terima kasih untuk jemaat semua yang sudah bersabar untuk mengikuti dan kita bisa mendengarkan dan juga melihat begitu banyak hal-hal positif yang kita dapatkan lewat kesaksian dan juga lewat penyampaian-penyampaian dari teman-teman semua atau dari jemaat semua yang pada siang hari ini. Yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup adalah pelaksanaan kegiatan ini terlaksana bukan begitu saja. Jadi di awal-awal Agustus, tim kreatif dan tim produksi dari Persekutuan Wilayah Gabungan yang bersama-sama dengan Mabit Ibadah itu bersama-sama dengan para penatua dan juga beberapa koordinator wilayah dan di ICPIC dari wilayah Pondok Indah berbicara apa yang akan diangkat. Dan rupanya luar biasa kesempatan pada saat ini kita mengangkat tentang nakes. Nah, dan dengan nuansa yang baru, kita bisa mendapatkan satu tempat yang luar biasa, ya, dengan studio mini, tapi bisa mendapatkan satu hal yang maksi. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa, 2 bulan yang akan datang, kita akan mengikuti persekutuan wilayah gabungan yang berikutnya yang jatuh pada bulan Oktober. Dan sengaja dibuat bulan Oktober supaya berkesinambungan dengan bulan keluarga, ya, dengan bulan keluarga. Dan pada yang akan menjadi tuan rumah adalah wilayah PCC, C, ya, C-nya 3. Jadi mari kita doakan semoga persiapan-persiapan untuk 2 bulan kemudian juga akan mendapatkan baik. Bapak Ibu, mari kita berfoto bersama. Untuk itu silakan membuka videonya masing-masing. Ini ada kurang lebih 82, jadi ada banyak. Tetap tersenyum, saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana.
Ya, itu ala Pak Sujarwo biasanya di Pati Bulung selalu begitu. Oke, sebentar. Punya video di sama host. Iya, yang saya juga. Oh, sebentar. Iya, kami juga ini. Oke, sebentar. Yuk, di mute sama host. Tolong admin untuk bisa membuka video para partisipan. Ya. Oke, sudah bisa buka, Pak? Ah, udah. Pak Yanggo sudah bisa terlihat di sini. Yang lain sudah bisa? Belum. Saya belum. Oke. Belum. Kita tunggu. Luar biasa ini. Sudah sampai jam setengah dua, masih bisa bertahan. Halo, sudah bisa. Oke, Pak Martin? Bisa? Baik, kalau gitu saya akan pertama lembaran. Ini ada 4 lembar. Jadi lembar saya belum dibuka. Belum bisa dibuka, Pak Nurdin. Belum bisa dibuka. Siapa? Bentar. Ya, dari pusat sih ya. Oh, ya. Kan ditutup. Baru pertama kali. Udah, Pak Yakub sama Ibu Susana udah terlihat. Iya, udah. Udah. Oke. Okay. Pak Halim belum terlihat, Pak. Oh, Pak Halim. Pak Martin juga belum terbuka. Pak Martin? Belum terbuka. Pak Martin belum. Sebentar. Admin boleh dibantu Pak Martin sama Pak Halim? Bisa dibuka videonya? Masih banyak yang belum terbuka. Belum, Pak. Ya. Oke. 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 Tetap tersenyum. Satu. Dua. Tiga. Lembaran pertama dulu. Saya simpan dulu. Satu. Background-nya ditutup aja, Pak. Sebentar. Itu baru lembar pertama, Pak. Sekarang lembar kedua. Ada 4 lembar. Oke, tetap bertahan. Oke. Yang berikutnya lembar ketiga. Ya, satu, dua. Dan. Udah kering nih, Pak Nurdin. Ya, udah kering. Wah. Udah tersenyum terus. Wah, luar biasa. Secukupnya. Baik, ini yang terakhir. Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Untung ada masker. Sebentar, yang terakhir. Jangan pakai masker dong ya. Iya, itu kan cuma kan ngobrol. Yang terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah selesai semua. Terima kasih semua, panitia. Terima kasih semua. Terima kasih, panitia. Terima kasih, Pak Nurdin. Terima kasih, Pak Nurdin. Semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih, Pak Boni, Bu Vera. Selamat siang semua. Terima kasih. Selamat makan semuanya. Terima kasih Bu Ola.